Setelah bersama Sayyidina Abu Bakar itu hijrah ke Madinah, maka dalam perjalanan Nabi itu haus. Sayyidina Abu Bakar juga sangat haus, nyari minuman enggak ada, lewat padang pasir. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tunggu di sini, saya cari minuman sebentar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau nyari minuman, setelah dapat, ya Rasulullah, ini ada minuman sedikit, engkau silakan kau minum. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب النبي ثم شرب النبي حتى ارتويت ما كان فيه منهم sehingga dahaga beliau mulai hilang. Minum lagi, tambah seger sampai beliau kenyang. Ketika beliau kenyang, saat itu juga saya juga langsung kenyang. Saya kenyang bukan karena saya minum, saya kenyang karena saya melihat kekasih saya sudah kenyang. Itu namanya cinta. Cinta itu seperti itu. Maka nanti suatu ketika Rasulullah SAW sedang sakit, ini ada yang mengatakan Nabi kepada Abu Bakar kepada Nabi, ada yang mengatakan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, sedang sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar itu benar kaget, langsung dijenguk itu Rasulullah SAW. Ketika dijenguk melihat Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar langsung sedih lemes. Sampai rumah, ganti Sayyidina Abu Bakar langsung sakit. Gak berselang lama Nabi pun sembuh. Ketika Nabi sembuh, Nabi ganti, Nabi menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menjenguk, Nabi itu buka pintu kamar Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memandang wajahnya Nabi, maka cahaya kenabian tadi menghilangkan semua penyakitnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, marunal habib fa'udtuhu famaritu li asafi alaihi shufiyal habib fazarani fasutitu li nazari ilaihi. Marunal habib, kekasih pun sakit, fa'udtuhu, kemudian aku menjenguknya. Falaritu li asafi alaihi, kemudian saya juga ikut sakit karena saya sedih melihat kekasihku sedang sakit. Syafiyal hadir, kemudian Nabi itu sembuh. Fazarani, kemudian beliau itu ziarah kepada saya. Fasyufitu linawari ilaih, maka saya langsung sembuh karena saya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maridin anta a'iduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau ada orang sedang sakit, sangat sakit, kemudian Nabi datang, maka pedihnya rasa sakit sama sekali tidak seimbang dengan nikmatnya memandang wajah Nabi. Hadirin Nabi muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah lagi, Sayyidina Abu Bakar juga ini. Orang yang cinta itu masya Allah, hatinya itu betul-betul nyambung. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Fathu Makkah, maka ada kegembiraan yang sangat istimewa. Ayah beliau Abu Quhafah masuk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar itu gembira sekali, ini ayah saya masuk Islam, berarti dia akan selamat dari neraka di saat banyak ayahnya sahabat yang tidak masuk Islam. Ketika gembira sebentar, langsung nangis, tampak sedih mukanya. Maka Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, ini hari kegembiraan. Aslama abuk wa naja minan nar. Ayahmu sudah masuk Islam, ayahmu sudah selamat dari neraka, kenapa kau malah nangis? Ini bukan hari sedih, ini hari gembira. Tangisan kamu itu bukan tangisan gembira, tapi tangisan kamu itu tangisan sedih. Apa jawaban beliau? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya sedih? Karena saya membayangkan seumpama pada hari ini yang Islam itu Abu Thalib, tentu wajah engkau akan lebih gembira melebihi wajah engkau yang sekarang, dan saya ini lebih gembira melihat engkau gembira daripada saya sendiri yang gembira. Itulah orang yang cinta.
orang yang sudah tidak memikirkan dirinya, kekasihnya bagaimana? Kekasihnya sedang senang atau sedang sedih? Kalau kekasihnya sedang senang, walaupun dia kesedihan 1000 musibah datang, dia akan gembira melihat kekasihnya gembira. Saya ingat terakhir ini, saya ingat ketika ada acara di Banyuwangi sana, itu jadi Jarot Ebra Abdullah itu kan bayar, yang bayar itu ada 8 ulama, semua ulama besar, semua habaib, mereka bayar dengan begitu indahnya, semua orang sudah terpana, semua acaranya begitu meriah, selawatannya meriah, yang datang begitu banyak ribuan. Ketika kiai itu mulai bayan, maka beliau nangis. Beliau mengatakan, hari ini semua gembira, yang punya acara gembira, ulamanya gembira, pendengarnya gembira, yang bikin terop gembira, penjualnya gembira, semua pada hari ini gembira. Cuman hati saya teringat gimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah saat ini. Uridat alaihi a'mal ummati, amal umat itu ditampakkan kepada Nabi. Kalau kita melihat sekarang umatnya banyak yang maksiat, banyak yang buka auratnya, kemudian dilaporkan kepada Nabi, kira-kira Nabi gembira apa sedih? Maka majlis yang besar ini juga dilaporkan kepada Nabi. Insya Allah, dan saya yakin Nabi tersenyum melihat majlis.